Setelah mualif rahimahullah ta'ala menyampaikan sunnah-sunnah qawliyah dan juga hayat, pada dizikri makruhat sholat. Wa yaqul mualif rahimahullah ta'ala faslun fima yukrahu sholat. Wal maqsad min al karahuna, ma yuzahu tarikuhu wa la yulaqahu fa'iluhu, aw kama dzakara Syekh Utsaimin, ma yuzahu tarikuhu istibtalan wa la yulaqahu fa'iluhu istiqamah wa la yulaqahu fa'iluhu. Tarikuhu ini apa dengan imtidalan, ya, wala yulaqahu fa'iluhu dan fa'iluhu. Yang kita kenal sedikit sebagai makruh, yang tidak mengerjakannya akan diberi pahala, yang tidak mengerjakannya lah tidak dapatkan apa dosa dari siksa. Namun sudah kata orang-orang utara, pada hal-hal yang sifatnya mudawim terus menerus seperti witir atau yang sejenisnya, perlama mengatakan ada dan ada celaan kepada mereka yang meninggalkan jamaah sama sekali. Yaqulu rahimahullah yukrahu lil musalli, yukrahu lil musalli, dimakruhkan untuk orang yang salat iqtisaluhu al-fatihah, iqtisal al-fatihah. Yana sunnah yaqra ba'da al-fatihah di salat al-fatri fi rakaatain ulain min salati dhuhri ya wa al-asr wal maghrib wal isya. Nah, saya serajam Quran. Nah, kawan, wa'ala hadha yang punya kisah al-Fatihah makruh, rubuhan. Kadang kita bahas sunnahnya lah membaca surat setelah Fatihah dalam dua rakaat subuh. Pada rakaat pertama lah Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, maka yang tidak baca sebaliknya orang yang makruh dan mengandung makruh. Mensunahkan membaca surat setelah Fatihah, maka tidak baca makruh, lawannya mengandung itu makruh. Wa takraruha yukrah at-tikrar atau takraru fatihah fi rakaatin wahidah. Jadi dimaksudkan kita mengulang-ulang fatihah dalam satu rakaat, padahal fatihah juga apa? Surat dari Al-Quran. Namun karena sunnahnya itu membaca selain Fatihah, maka jadinya hukumnya makruh. Dia bermakna dalam yang kami falan Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a Al-Fatihah fi raka'atin wahidah. Wala ashabi. Kemudian itu kata tiga ya juru dalam puasa. Yang juri dalam waswasa.
Suma waltifatuhu bila hajatin. Iltifat dengan tengok tanpa kan? Tanpa hajat. Tanpa hajat. Ini nyukur kalimat juga banyak. Dengan dalil hadisnya Rasulullah SAW dari Aisyah qalat sa'alku Rasulullah SAW ahli sifat fissalat faqala wa ikhtilasun ikhtilasun yakhtalisu syaitan min sa'at lagi. Maka dalam hadis yang lainnya Syaikh Ahmad bin Hanbal dan juga Syaikh Sahih yang mengatakan faida salah itu pada kalimat itu faina Allah yang sok wajah mewajihi aki fisaati malam yang tadi. Jika ada berat kalah dalam hari bila hajatin terpahamnya lah bahwa apabila yang tifatnya karena hajat tidak mampu. Contoh yang kedua, yang tifat untuk merujuk ke arah kiri, sebagaimana sampai dalam misal tiga. Ditanya oleh Uthman bin Affan, ya Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salat wa qira'ati yaljisuha alayya. Wa qira'ati yaljisuha alayya, syaitan itu telah ganggu saya dengan salat dan juga qira'ah juga juga tapis yaljisuha alayya yaljisuha alayya. Buat saya bang, nggak bisa lah, nggak bisa pas kerjanya. Keliru baca apa yang lainnya. Bapak Rasulullah dzaka syaitanun yuqawlahu khanzat khanzat. Faida ahsastahu kalau kamu merasa demikian, fata'awwad billahi minhu wajfin merujak ala yasari kasalatan ala rafa'al kudalika ba'adha Allah anhi ba'adha Allah anhi rahu muslim. Sehingga merujak ke sebelah kiri itu iltifat kan? Begini kan? Bisa gak merujak langsung muslim? Tanpa gerak kita kemudian bisa kan samping kanan tidak bisa kan masih apa lipat maka kata Nabi apa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil aqi menunjukkan bahwa tidak ada hajat oh boleh karena tidak mungkin kita kemudian ke arah kita apa tanpa iltifat tanpa iltifat tapi itu karena hajat. Sehingga yang dipakai kita tidak mengadakan sholat apa yang memerlukan kecuali kalau ada hajat di sana. Juga juga kalau untuk mitifat karena mau mengarah dan juga yang benar. Antum tadi sholat karena antum itu salah tugasnya. Karena bisa nggak antum dulu banyak kata bahan yang waktu sama sekali terus kayak baris-baris itu ya, bisa ya, ada yang cipta ke samping. Itu masalah, karena bahannya itu hak
hajat. Kemudian kita nggak terlalu banyak pandangan yang lebarkan. Berarti ini adalah apa? Adalah kesimpulan dari pandangan tentang makruhatul sholat. Watamiru ainai. Tamidu ayunai, ini makruh menjembat apa? Mata. Kenapa kan Nabi tidak pernah menjembat mata adalah dalam sholat? Yang ada apa? Mama melihat ke empat perempuan yang Allah Ta'ala ada beda sebelah lain. Ada mengatakan makruh menjembat apa? Ada yang mata dia tidak makruh. Tidak makruh. Sebagian yang bahkan mengatakan dia namanya Bil Yahud. Orang Yahudi kalau sholat apa? Dipakai mata. Yang mana? Hingga Nabi pun ana mereka memfilin Yahud. Dan kadang-kadang menjadi apa? Membantu apa? Khusus. Atau kadang-kadang apa? Menjadi supaya apa? Konsentrasi. Konsentrasi ke sholatnya antum. Kadang-kadang banyak pikir kita pengen apa? Konsentrasi dia paruh lah. Macam ya? Dia sama? Macam membantu ke apa? Konsentrasi. Ya kan? Atau mampu lagi banyak mungkin ini kan? Mungkin ini langsung satu konsentrasi. Bisa. Yang bisa. Makanya Alhamdulillah itu kan Ibrahim Allah itu mengatakan kalau membuka mata itu ya, tidak mengganggu khusyuk maka apa? Afdol. Tidak menjauhkan mata. Tapi kalau kemudian ada hal-hal yang bisa mengganggu khusyuknya, tidak menjauhkan mata atau menghilangkannya, maka itu tidak mengapa, tidak apa makhluk kayak ada kabar kita yang kagum kita apa mencuri sepeda kalian dan kagum tersebut sehingga kita menjadikan persoalan kita maka itu kata majid tidak mengapa dan mengapa di bawah dalam kitab Zadul Ma'ad hal itu. Jadi yang wajar adalah bahwa memandang menjauhkan mata itu tergantung apa kondisi. Pada asalnya pak, awalnya tidak menjadikan mata, karena lebih fokus melihat pas sujud dan juga apa lebih fokus bisa mendengarkan bacaan ataupun menyimak bacaan atau mungkin juga memahami bacaan yang dia baca. Karena khusus itu nafsu yang kembali kepada apa? Kepada permasalahan kesiapan daripada kita untuk memahami makna dari apa namanya sholat yang kita baca. Kata makna khusyuk itu sudah dari dulu bilang salat dan juga apa? Hamdul Qalam. Itu khusus. Kita memandang hanya kepada Allah ya, dan hadir apa? Hatinya. Hadir apa? Hatinya. Dan khusus itu dapat juga menjadi tidak apa? Gerakan yang hanya ya. Sehingga hal ini adalah kuncinya khusyuk. Pertama, at-tadabbur billahi fi sholat, kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Yang kedua adalah hadirnya hati dalam sholat.
sehingga orang dapat memahami apa yang dia baca, memahami apa yang dia dengar. Sehingga dia dapat surat ya, dan memahami maknanya, membaca surat-surat dan memahami maknanya, kalau bertasbih, rukuk tahu maknanya, ya, maka itu khusyuk. Dan tidak sampai menghilangkan ya Pak, was-was dan lainnya. Sehingga Pak lupa dengan rakaat-rakaat atau lupa tadi imam sudah baca Fatihah dua kali baru sekali dan lain sebagainya. Ini hadirul qalb. Karena ini ada apa dengan beberapa hal pertanyaan. Wa hamlu mus'idin lahu. Hamlu mus'idin lahu. Jadi seorang yang sholat dimakruhkan untuk membawa hal-hal yang bisa mengganggu dalam sholat. Atau bapak-bapak lakukan pokok-pokok yang apa? Kata ganggu ya, takbir karena masuk bapak ya. Kata ganggu. Nah, ini kalau dilihat dari terang beliau, hamlu muskilin lahu makruh. Berarti kalau naik motor, ada kakinya jaga mesin. Kata bapaknya, ganggu sholat. Sering, itu semua ada demikian. Begitu atau takbir atau apa, cari kunci motor di mana atau ini di mana. Sedikit juga misalnya HP kadang juga apa menyibukkan di kita. Jadi kalau matematika atau di sains itu tidak akan ganggu. Sudah bukan akan ya. Jangan juga dikasih getar. Ya. Ini enggak di sains lagi getar sama aja. Ganggu ya, kan? Kita dalam sholat. Kita Muhammad Ram dalam hadis yang menarik. Eh tadi lu disujud. Wala yabsutu ahadukum dira'ihi imbisadam kalbi. Jadi asalnya Pak, ini dijawabkan dari pinggang. Ya, jadi pinggang. Asalnya demikian. Tapi kalau dia jadi makmum, jangan sampai dia jauhi nyerang orang sebelahnya. Nah, ini sunnah, nyakit dia lah. Haram. Jangan apa? Terlalu hati kita tidur bisujud wala yabsud ahadukum dira'ihi in bisatal kalbi. Ya, kayak anjing itu gimana? Duduk itu, kakinya gimana? Tapi kalau dalam asing itu, jadi sunahnya apa? Kita menjaga sampai kelihatan lah, tiangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia bersama makmum yang lainnya, maka apa?
tidak dikerjakan sekali kenapa karena kadang ini sebenarnya kesulitan. Kemudian abad itu adalah main-main atau apa ya, pola ya. Kalau anda bayi banyak pola. Jadi hal-hal yang sia-sia dikerjakan, dikerjakan. Kalau di Saudi kalau tidak di Masjid Masjidil Haram juga taraweh banyaknya apa? Megang ultrahead. Nah, itu apa? Nah, kalau tidak perlu, tidak perlu di yang pegang terus, jangan apa? Di latah. Jadi latah, ya. Mungkin apa sih mbak latah ya? Mas ya. Perbuatan yang latahnya yang dia tidak perlu dikerjakan juga. Kenapa? Karena Abu Hurairah menyatakan dalam sebuah hadis, tapi hadisnya adalah lemah ya, lemah. Kalau kosong kosong bu, tidak kosong adil Jawa. Terus lemah, ya. Sehingga perbuatan bahwa al-abbas itu hukumnya makruh, hukumnya makruh. Wat takhasur. Apa takhasur? Takhasur itu? Ya. Meletakkan tangan ke khasirah. Kata apa? Tiga. Jadi pasti tiga. Jadi antara tulang ini dalam orang, dalam ini saya juga kemarau di tempat tiga. Pas tiga. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah dia rojlu muhtasiran enam takasur muhtasir ya, bukan meringkas tapi apa berkata tiga berkata apa tiga kemudian at-tamattu. Berdiri ini, berdiri nyantai. Ya, saya ngomong tuh berdirinya orang males. Aku ngomong tak ada begitu. At-tamadul istirha. At-tamadul istirha. Bagaimana? Kalau itu misalnya ada presiden dengan diri santai itu sama ada sudah ada sudah apa? Maka dua yaitu makhluk karena gak menampakkan ayah khusus dan juga apa? Menampakkan malasnya. Jadi tidak sungguh-sungguh sholat, sholat. Kemudian fathu fam. Fathu fami. Awadu'u fihi syai'an. Membuka apa? Mulut. Bisa kata mengumum. Saya lain. Hukumnya apa? Dan juga meletakkan sesuatu pada mulut.
makruh. Ya. Sehingga dalam mazhab Hanabilah ya, juga kita tahu kan, pakai masker ya, itu makruh. Dalam mazhab Hanabilah. Hanya bila orang menguap, maka berusaha apa? Untuk menahan semampunya. Menahan apa? Semampunya. Kemudian wastikbal surah. Apa surah? Gambar. Sampaikan dalam sebuah hadis Aisyah bahwa Nabi itu sholat pada Khamisah Ta'ala. Baju bergambar ya. Fana terawih alamnya nantolat yang dia pak sempat melirik apakah gambar tersebut pada mansa kalau idhamu bi khamisah bihada ila bijam waktu ni biam bajari yata bijam fina alha di anban an salat mutafakun alaih. Makanya banyak orang yang sholatnya pakai kaos, saudara. Kalau dia lebih lagi suruh gantilah tambah baju rompi. Kalau dia pakai awas, langsung awas dia pakai ganti dada rompi dan sebetulnya mungkin juga ada orang karena banyak kaos dengan beli dan gantuan yang sholat mungkin juga wajib adamin dan wajah Bani Adam, manusia. Artinya istiqbal wajih Adami, bukan wajah Adam yang makruh sholatnya. Bukan, jadi kita menghadap orang yang bang wajahnya Adam, kita ada orang yang sholat, penarang pada kita juga ya. Kenapa? Karena itu juga bang bisa bersama kekhusyuan. Wabu tahadithin dan orang yang apa? Mayat tahadith, orang yang berbicara atau ngobrol karena khawatir akan memalingkan jadi salat. Ada hadis tahan, tapi juga siapa? Baik, kata Daud dari Abu Abbas, Nabi bersabda, "La tusallu khalfan na'imi wal mutahaddits." Jangan salat di belakang orang tidur atau orang yang berbicara. Tapi ini enggak sah. Enggak sah dari. Ya. Kita bukan orang yang banyak ulama, dia selalu Al-Hattabi, Ibnu Battal, Nawawi, juga itu namanya. Tapi dimakruhkan kenapa? Karena melalaikan apa? Orang yang sholat. Wana imin dan juga apa? Orang yang tidur. Ini pendapat sebagai apa? Sholat. Ada yang mengatakan apa? La yukroh tidak dimakruhkan. Antum tidak berkumpat. Banyak angin atas ini. Kenapa tidak makruh? Yang wajib tidak makruh karena ada Aisyah. Ya. Kalau dia apa? Tidur
di depan apa? Nabi salat. Kalau Nabi ingin coba dipegang apa? Bisa juga ya, ngangkat, baru kita bilang sujud. Kecuali kalau apa? Kalau mau memalingkan apa? Dari kekhusyuan. Wanarin dan juga menghadap api. Jumrah dimaksudkan apa? Kalau depannya apa? Ada. Ada matahari bahwa itu kesuhir, matusi, ya pengokok penyembah api. So, kalau kita sedang ini, sedang malam-malam, baru menjelak penerangan, ya, buat sampingnya, jangan di depannya. Karena benar, hukumnya makruh. Kalau misalnya orang sholat di sholat itu apa sendiri? Pakai pemanas api, ya, pemanas. Sekarang ada pemanas di depan, ada pemanas di depan, Masuk ke dalam lain, tidak akan apa? Kata pemanas pada api, siapa? Listrik atau gas. Bukan apa? Api. Dengan memikat bakar sekitar. Kalau api bakar sekitar. Wama yulihi dan yang malaikatnya tugas. Wama sulhasa wa taswiyatul turab bila udrin. Menyentuh kerikil dan membersihkan apa? Meratakan tanah ketika apa? Sujud. Ini termasuk apa? Abas. Ada dari Mu'aykib. Nama baru ya. Mu'aykib. Kita tidak ada penyakit dari nama yang baru kan. Al-Mu'aykib tidak ada. Nah, belum pernah dengar ada teman-teman penyakit namanya Mu'aykib. Siapa tadi? Sa'atul Rufam An-Masil Hasar Fisarat. Aku tanya di tangan mau siapa? Batu berikil tadi sampai tidak ada. Dan mulai Tokola ingkul telah sudah bayar sama wakil wakil. Kalau kamu memang harus membuat maka cuma sekali. Sekali lah. Sekali satu lagi. Kalau misalnya di depan itu ada beling misalnya, antum begini kan, buka antum, wah, apa sih? Pindahkan ya, boleh nggak? Kenapa? Ada urus. Kemudian apa? Wah. Tarawuhun bimirwahah. Cari angin dengan mengepas pas angin. Nah, ini apa? Kata beliau maksud apa? Maksud abad. Jadi pengen mendingin apa? Badan kita kata-kata gamat dengan apa kontrol itu? Kotoran atau baju bikin ikan maka itu abad maka dia di
maklumkan. Tapi kalau di sana misalnya punya hadat yang penting, jadi sangat panas, yang bisa menyenangkan khusus, maka tidak mengapa sebenarnya tidak panasnya tersebut. Sekarang sudah ada mukayifat, namanya apa, AC ya. AC ada kipas angin, ada AC, maka tidak masalah. Tidak masalah. Kalau ada di musuh, cuma mengalami panas. Hanya itu berapa dalam kiriman yang kiri yang berarti beri yang berarti berhasil. Lebih enak, ya, lebih enak, lebih nyaman, ya, lebih nyaman. Kemudian berfaqa'atu asabilihi. Berfaqa'atu asabilihi. Alhamdulillah kan buku-buku tangan dari bentuk tarik tekuk itu juga kan dimakruhkan tasbiquha tasbiq rasabe makruh ya ketika apa salat zuhur Nabi pernah sampai dalam sikap ini ujra ida tawa hadukum fasna wudhu thumma kharaja amida ila al-masjid fala yasbikanna baina asabi'i fa innahu fi salatin. Maka ada tiga keadaan dalam kita tasbih asabi'. Kadang-kadang pada ketika berangkat ke salat. Tiga kali asbih asabi'. Bagaimana? Yang kedua pas sholat hukumnya juga makruh dan setelah sholat hukumnya apa? Tidak mengapa insyaallah. Nah bagaimana aja buka lagi sholat inna mufi sholatin. Jadi kalau sholat tadi bukan sholat wa masu lihyati musalah jengkol tidak pak makruh semuanya pak dari semuanya kembali kepada khusus yang tidak pak tercapai atau mengganggu khususnya bisa dikerjanya semua pekerja semua gerakan yang menafikan khusus dalam sholat hukumnya pak. Jangan dari ini ketifat, ya. Bahkan tiga pertanyaan juga lah, bisa mengajar khusus. Ketifat kurang khusus, tapi lainnya ada khususan juga. Amal muslim, lalu juga lah. Sampai akhir umumnya lah, umumnya kembali ke khusus. Maka dia berkaitan. Kulu fi'li dunaf di khusyuk yang di sholat bahwa makruh bahwa makruh. Nah ada masalah yang memang Allah yang mencoba panjang di buku ini. Apakah khusyuk itu wajib ataukah dia hanya mustahabbah. Jumhur ulama mengatakan bahwa khusyuk itu mustahabbah. Sampai-sampai yang lain pun mengkritikal ya adanya ijma dalam kitab baca masalah mengharta.
Ya tentunya yang menunjukkan dia ini apa namanya mustahabat adalah hadisnya Sa'd al-Khudri, "Idza nujiya shalat yatba'u syaitan." Kalau diadzankan untuk sholat, maka atba'u syaitan. Lain bang, langgang, walau turut sampai tentuk dengan suara yang drop. Hatta layas mau takdir sampai terdengar amat. Baiklah pada tidak akan kalau selesai soal padan maka apa? Tentang kembali. Hatta ida suwiba bis salati adba. Suwiba ini hadirkan dalam berikan dua pengertian. Pertama yang pertama, yang kedua as-salat khairun minan naum. Nah, dalam jadan pasti berapa? As-salat khairun minan naum. Jadi kita melihat di bawah adan mana at-tafrib atau salat. Suwiba ini tafrib adalah ucapan matin as-salat khairun minan naum. Tapi di sini mana pak? Iqamah. Wa idza aqama bis salati adba. Hatta idza qada at-tafrid aqbal. Selesai iqamah apa? Iqamah. Hatta ya. Yukhattiru baina al-bari wa nafsihi. Sampai apa membuat bisikan antara orang dengan jiwanya yang pun utul kada, utul kada. Lima lam yadzur, lam yakun yadzur hatta yadzillu rodu la yadri kamu sallah. Dan ini, emoji, ingat ini, ingat duit dompet, macam-macam, di sini semua sampai pak. Lupa, sudah berapa hari? Sholat. Matahakun hai. Menunjukkan bahwa orang itu khususnya kan perantakan ya hilang dikoda kan sampai hilang dan lupa dengan apa? Dengan sholat kau sholat namun juga tidak batal dan tidak perantakan tujud. Kalau kemudian lupa berulang, terus pasti bukan karena tidak khusyuk, karena lupa. Kalau khususnya wajib, maka apa? Wajib diulang. Juga ternyata ya manusia itu tinggal ke suatu itu dapatnya nggak pasti full. Karena kita apa mengatakan inna ar-rajula la yansarifu wa ma qutiba lahu illa husnu salatihi subuhan 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 wa nisfuhan. Orang itu selesai sholat tidak itu sih cuma sepersepuluh sholatnya, sepersembilan, seperberapa, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, atau setengah sholat. Sehingga kalau orang itu memahami sholatnya sempurna maka apa? Kepalanya besar. Kalau orang maka berpengaruh. Sehingga dalam mengatakan sebetulnya ulama apabila mampu khusyuk dalam sholatnya dengan sempurna, maka dia bisa menghilangkan dosa-dosa. Seperti yang disampaikan dalam hadis, bagaimana bila engkau punya apa? Punya sungai di pintu rumah.
mandi tiap hari paling lama kali sehari. Apakah bisa operasi tubuhnya? Apa jawabannya? Tidak bisa. Jika tidak memperolehkan salimah waktu dalam mengakut dosa-dosa. Tapi jika berlaku untuk juga tanahan pasir mungkar bila bang soalnya bang khusus. Kemudian jangan berlaku dengan demikian, karena hukum yang mustahabat maka orang yang tidak khusus pun soalnya bang sah. Cuman pahalanya seberapa kita enggak tahu. Saya sebut 10, punya sebut 11, punya sebut 20. Nah, tapi yang jelas selama sah sholatnya maka apa? Maka ya, sah dan tidak ada lah permintaan untuk mengalami kembali. Artinya pak, bayar 5, 20. Puasa pokok anu mukhalafah. Baik. Wa kaffu thawbihi. Ada terangannya pada hadisnya Ibn Abbas ya. Wala yakuffu sya'ran wala thawban. Pemirsa Nabi Islam ayat sudah ada sabdati Allah wala yakuffu sya'ran wala thawban. Kaffu sya'ran di kunciin. Ya, ini juga makruh hukumnya. Dan juga menggulung baju. Itulah baju juga ini makruh dan salah mawahim Allah berharap. Maka usahakan apa setuju bersama kita semua. Dan jika banyak secara huruf bakal maka batal. Kita bahas nanti batal sholat kali dari panjang sholat. Kemudian doa ya Allah. Jabahatahu bima yasjudu alaih. Jadi memusahkan untuk ininya benda untuk sujud. Seperti apa? Orang-orang semua yang bawa tanahkan balak untuk lukanya seperti sejadahnya ya, biarlah lainnya untuk tanah karbon. Mungkin tampaknya ini mari berharap pada tersebut di biro-biro. Jadi kita diberitahukan dari Musa Bahaya Bina. Jadah tidak masuk karena dia bukan apa khusus. Kalau kita punya sejadah kecil yang setelah wajah dia ketahasi
Ada kan? Wa yang sahafiha athara sujudihi. Dalam apa? Salat. Bukan setelah salat. Kenapa? Karena dia hafaz. Sujud diginikan. Bismillah. Nyalakan. Ada hadis yang lain kata dikatakan inna al-jaza ayyub rajul masajja hadir qabla farad min salati dari tarikh hijra wajib. Kemudian wa yastaida bila hajatin berarti apa? Seperti bilangnya ada tembok atau tiang ini atau pakai tiang dia kan nyender kan tiang sedikit tanpa ada hajat pada kalau gak ada apa-apa, gak ada dengan uang sebagainya lah soalnya pak, panjang pak sekarang malah gampang kalau imam panjang tinggal apa? Kayak kursi, duduk di kursi sekarang gitu padahal sebenarnya kalau dia gak butuh duduk kursi gak pakai kursi ya kursi dia boleh pakai apa? Dia emang gak mampu. Kalau dia mau berdiri, maka berdiri. Fa'in istanada bihaitu yaqa'u law ujla mastanada ilahi baqad. Bersandar di mana akan jatuh seandainya dihilangkan pasahalannya. Jadi kalau tidak pasahalannya diambil, dia apa? Jatuh. Artinya apa? Bukan nyender ya apa? Jadi begitu diangkat, jatuh. Jadi cuma kamilan. Kalau dihilangkan itu, tiangnya apa? Akan jatuh. Batalan maka batal sholatnya. Karena dia apa? Tidak berdiri pada halamu. Berdiri. La uzila mastana dalai la sarqopo. Artinya memang ada betulan. Kantuk-kantuk. Ini adalah tembok. Kantuk. Kalau temboknya hilang kan apa-apa? Kopo. Tapi susah juga itu. Ya, kalau orang yang apa? Ya sudah tahu malas. Kalau orang yang masih lalu juga masih pikir mungkin dia akan nyandar juga kayak rapat soknya pas lagi ini nyandar kan ke temennya. Tapi ya nggak sampai seperti ini ya. Kalau dihilangkan nyandar ada apa? Rokok. Kemudian wahamduhu ida akosa persen baca apa? Alhamdulillah hujan ada khilaf. Karena khilafnya adalah ketika ada ulama mengatakan bahwa aida afsa faqul hamdulillah baqal salatu. Ini riwayat Abu Hanifah. Kata dia ngomong yang bukan bacaan salat.
Makanya apa? Tidak tahu. Kata Nabi apa? Makruh. Kata Syafi'i ya, la yukrah, tidak masalah. Yang pertama, ada perintah untuk olahan juga ketika mampus. Dan itu umum. Tidak ada bahasa di luar. Yang kedua, olahan juga di umum. Apa salahnya kalau namain olahan juga di belakang? Jadi apa salah? Orang untuk aja boleh tambah. Yang boleh dalam sholat tanya. Itu apa boleh ya? Dengan itu doa. Salam doa bebas dan dia bukan batal sholat tersebut tidak batal ya. Beda apa dengan tasbih ta'wis ya Alhamdulillah. Dia bang harus samaan orang boleh kan? Ah, kan yang meminta gitu. Bosin alhamdulillah. Apa itu? Ya alhamdulillah. Itu bang harus samaan. Maka jangan boleh. Sehingga apa? Sehingga sehingga Pak Hitler pada hari itu ngomong sama orang maka dia batal. Ada dalam Sahih Bukhari kisah Muawiyah bin Hakam. Kata beliau, baina ana usalli ma'a sami idza in aqsaratu min qaum. Jadi aku sama Nabi ada orang yang apa? Yang bersin. Faqultu yarhamukallah. Saya jawab, ya kamu, Allah. Orang-orang al-qaum yang soleh. Kira-kira banyak yang aneh ini ya. Aneh. Ya. Bidah baru. Ada kata arti kamu. Kalau dalam, Allah. Dan dengan suara apa? Keras. Fakul tu, wathul belah umumnya. Masa tunggu? Marah dia. Marah yang gak sholat deh. Kita apa dapat kamu? Macam-macam mulai. Faja'al yudribu nabi aidihim ala afqadihim. Ini mungkin belum tahu hukumnya kan? Ngomong sama orang di dalam sholat. Maka yang lainnya yang gak ngomong, walaupun tahan ke paha mereka. Kalau orang itu yusmitu nani lakin ni sangat ketika mereka itu minta saya dia, maka saya bang dia padahal masalah datang fa'akbiru wa ummi ma'ra'idu mu'aliman qabla wa laba'ada wa ahsan ta'liman minum dan kita harus disalat jadi bapak dan ibu ya, fa'akbiru wa ummi artinya memang ini bahasa bahasa tegas dan bersumpah namanya lagu kalam. Ya, tujuan untuk takin saja, itulah takin bukan sumpah. Ya. Tidak mau melihat seorang guru, mualim sebelumnya dan setelahnya yang lebih bagus ta'limnya dari nanti. Allah ini Allah ma'jarani walaupun wala syabatani. Tidak menghadik aku, tidak mengukur aku, berarti kami. Oh, inna hadi salat la yadu fiha syafi kalam nas inna wa tasbih wa takbir wa kiratul. Dalam kursi tidak ada baca ucapan ala hati syurah
membaca hamdalah. Tapi memperbaiki yang jauh, raja tambahan idha al-pasarajun. Wahamdallah, bakum dia hamukallah. Tapi perbaikan baik. Secara umum, syarat-syarat, dalam syaratnya, ada nggak itu baca hamdalahnya? Baca itu ada baca hamdalahnya. Bapak tadi sebutkan. Maka menunjukkan bahwasanya jadi gimana? Hamidah kan? Yang tiap kan? Serahkan yang dibolehkan apa? Untuk baca hamdalah tiga apa? Atas tiga bersih. Yuk, sebaiknya lagi keraskan. Jangan musim. Oh, kamu yang main. Yang mengatakan sami itu Ahmad Suhila Ahmad bin Akhul Ya'fi Sufi Salat Al-Maktudu Lihan Wala Yahmadu Bola Wala Yadiha Untuk Yuhadid Bagi Yuhadid Bihbiya Isadahu Wala Nah. Jadi dalam kasir itu kan dengan adanya perubahanmu mulut kita yang bukan di hati. Yang akhir adalah awal jadah bahaya suruhu. Awal jadah bahaya suruhu. Atau mendapatkan yang mengembirakan dia. Wasdirja'uhu bila wajadah maya hukumu. Artinya apabila kamu mendapatkan hal yang menggerakkan, jangan baca hamdalah dalam sholat. Atau anda mendapatkan banyak umum, ya, maka tidak istirja dalam sholat. Jangan ini dalam sholat. Lalu ada sholat dicapkan tahu. Allah akan bersabar mikirlah berapa kerantang yang memperlepaskannya. Kebanyakan kembali kepada dua hal. Yang pertama mengisi yang sunnah yang mustahabat. Yang kedua menghilangkan apa? Kekhusyukan. Mengganggu kekhusyukan yang semua di makhlukkan dalam sholat. Allah akan bersabar. Jadi menghadap mutahaddits atau naim, bukan naimnya yang ini, ya. Bukan naim dalam sholat, menghadap apa? Orang yang mutahaddits, kalau dia mutahaddits sholatnya apa? Batal. Paham ya? Jadi ketika dikatakan itu. Ya, istiqbalu suratin wa wajhi adamin wa mutahadidin wa na'imin wa na'id wa mayulhihi. Ini satu. Satu apa? Jumlah. Wawnya semua ke istiqbal. Jadi menghadap pada gambar, menghadap wajahnya orang,
sholat ada orang depannya, terus sholat saya depan antum, lagi-nya gak antum? Enak ya sholatnya? Nanti senyum-senyum ya? Atau lagi ngomong, ya enggak, lagi sholat, depannya lagi cerita, lagi dongeng, ya enggak. Ketika ada dongeng kejadian itu makanya pak, dengar pak, dongengnya bukan pak, sholatnya. Tegang, dan juga tarang pintu di depannya. Yang wajib pak, tidak tahu. Kenapa? Aisyah, ketika pak Nabi sholat, Aisyah pak, tidur di depan Nabi. Ketika lagi tidur pak, pegang petisnya, menjelas, ya, narik dan sholat. Kemudian beliau berdiri, Aisyah, sholat jawab lagi. Ketika sujud, sentuh lagi. Jadi itu yang menyampaikan yang bahwa menyentuh kepada Allah tidak apa, batal. Karena kalau pun Aisyah pakai baju lengkap pun, maka tersingkat lebih ada. Hanya ada yang timbal cukup jelas. Makanya ada yang mengatakan pun di sifsol di makam yang timbal jadi menurut umum. Artinya ada yang timbal dia itu pakai baju, pakai celana panjang. Ada yang itu apa? Dia pakai baju biasa. Baju di tidur, tidak pakai celana panjang. Kalau dia pakai celana panjang, apa duanya ya? Itu deh, benar-benar deh. Makanya ketika dia harus ditarik ke atas, selonjor lagi, sentuh, selonjor, kemungkinan lah, tersikap cukup jelas. Yang kedua, akan jelaskan bagaimana disentuh. Jadi bagian yang ada, pakaian yang maka ketika tadi akan jelaskan, bagaimana yang disentuh. Apakah yang ada pakaiannya, atau ada pakaiannya maka dipahami pak umum baik pada pakaiannya apa pakaiannya disentuh nggak berkena apa dan ketika jumatan bahwa itu pernah ada hailnya ada penghalangnya maka butuh ya dari mana dari kalau nggak ada pakai apa paling berkaitan seandainya memang itu sudah membatalkan itu mantap sama Aisyah bahwa itu yang kedua yang ini yang orang temnya tidak apa tidak batal menyentuh perempuan itu istri dan lain sebagainya itu adalah ketika sahabatnya yang banyak sekali apakah tidak mungkin Tuhan yang dan tidak ada lain tetapi mana mereka lah untuk lagi dengan selamat mereka untuk menjaga umumnya. Ini yang membuat intima dari yang ada itu sampai tadi dibantah. Nah ini yang bagian teman-teman jika mengasihkan teman-teman sahabatnya dan yang baiknya. Nah, bayangkan sebetulnya kalau masih punya istri semua. Nah, tidaklah sedangkan mereka itu lah yang untuk istrinya puluh. Kalau harus yang bisa mengatakan bahwa kalian kok saya nah itu dia apa itu mahalah ada yang sama ada yang mahal tapi ada yang kalau itu agak baik ya sekarang mungkin tidak bila dia membatalkan tidak pernah ada berita sahabat dulu dari itu pola tadi ya Nabi itu kan banyak itu kan sudah di sini ya enggak masalah sentuhan dan tidak ada kisah apa Nabi wudhu dari menyentuh istri kalau soalnya Aisyah yang karena tadi ini kok minta disayi cuma justru ini orang ya tahu apa ya ini dengan berkasih lemah maka secara alam dikatakan apakah tidak ada riwayat mereka wudhu dari nyentuh padahal itu hanya tahu di balwa artinya ada persiapan sahabat yang punya istri
juga Nabi yang banyak, enggak hanya satu. Yang kamu lihat banyak itu lebih banyak. Dan juga subhanallah tidak pernah dikisahkan dalam wudhu dan itu istrinya. Mereka ini adalah orang yang sangat menjaga kesucian wudhunya dalam kesehari-hariannya. Maka lebih penerang kalau kan batalkan. Kalau jima jelas, ya, jima jelas. Nah, kalau batal wudhunya, kalau dia mandi, masa wudhunya akan batal. Ini yang ini sebab penelitiannya memang juga apa pendapat bahwa ini dapatkan wudhu wawah alam islam. Ini kan dong, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.